Kalau pembuatan cekra ini, pertama itu kita harus melakukan pertandingan aplikasi, yaitu aplikasi super APT. Itu dalam aplikasi ini, itu estimasinya itu selama 1-24 jam. Nah, kemudian setelah kita melakukan download, kemudian masuk pada apa? Pada barcode email. Nah, itu setelah muncul barcode email tersebut, maka kita melakukan kita print satu lembar. Nah, setelah barcode-nya di print, kita lengkapi dengan pertama itu foto kita akte kelahiran, itu kakak, kartu keluarga. Kalau memang tidak ada, ya bisa diganti sama desa. Kemudian foto 4x5 itu sebanyak 4x5. Nah, setelah itu kita melakukan sidik jari. Kebetulan ruangannya ada di sebelah jari. Nah, setelah berkas-berkas tersebut sudah lengkap, kita bisa dimasukkan jadi untuk hari ini memang sangat banyak sekali memang itu banyak sekali terutama yang saya lihat ini pengurusan SKCK itu yaitu CPNS ada juga yang untuk melamar PPG juga Pak ya? PPG juga ada. Ya. Mulai ini untuk membuat SKCK serame ini maksudnya Pak? Untuk yang serame ini yang saya lihat ini pada saat ada informasi untuk penerimaan CPNS. Pada saat penerimaan informasi. Pengurusan SKCK itu sesuai dengan PPG. Yang itu tahun itu sebanyak 30 PNBP ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.